perasaan gue doang apa emang pas waktu ntar jangan sebutin ini jin, perasaan gue doang apa waktu jin menoleh ke belakang itu bayangan di kacanya itu Hey guys, kembali lagi bersama aku Joper Chris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini aku bakal nge-react video BTS yang judulnya itu Black Swan atau Angsa Hitam. Ya kalau ditranslate itu malah jadi gak enak banget kedengerannya ya guys. Ya jadi kita bakal nge-react video itu hari ini. Dan katanya lagi di video MV ini itu banyak banget teorinya. Terus kata temen gue yang K-popers, kesan yang kita dapetin setelah nonton MV ini mungkin rada gelap. Ya jadi untuk video reaction kali ini, gue bakal lebih berfokus sama teorinya. Ya kalau dari nama judul MV ini sih gue mikirnya itu bakal berkonsep teater. Dan pembawaannya gelap, monokrom. Dan mungkin konsep tempatnya itu bakal kayak kerajaan-kerajaan. Pokoknya sesuatu yang bersifat kuno zaman dulu. Mungkin ya, ini cuma tebakan gue aja sih. Btw sebelum kita masuk ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya, karena gue bakal terus ngebuat video seru di channel ini. Ya jadi kita langsung masuk aja ke video BTS Black Swan. Semoga sesuai dengan harapan gue, sesuai ekspektasi gue. Oke, kita mulai sekarang guys. Ini dari BTS ya. Oke guys, kita langsung mulai aja. Musik-musik Jepang ya? Atau musik Cina nih? Oke guys, gue suka banget dari awal aja kita udah diperdengarkan musik-musik yang kayak zaman kerajaan gitu. Musik Jepang atau musik Cina gue kurang tahu. Menurut gue ini keren banget untuk pembukaan sebuah MV. Kesannya unik banget sih. Kita lanjut lagi. Gue suka banget sih sama style mereka ini. Gue mundur dikit. Loh, mereka itu kesannya tuh monokrom gitu. Aduh, kecepatan mulu. Kesannya tuh mereka monokrom. Pakaiannya pakai putih. Tapi bayangan mereka yang di bawah itu warna gelap. Keren banget sih. Dengan background suara mereka itu yang terdengar seperti menghipnotis. Menurut gue ini keren banget sih untuk pembukaan suatu lagu. Mantep deh. Wah, gila. Itu nih Jimin ya. Ini perasaan gue aja apa emang bayangannya itu bergerak berbeda ya? Nggak ngikutin pergerakan orang itu. Coba mundur dikit ya. Nah tuh, lihat bayangannya deh. Kayak geraknya itu beda sama orang yang ini ya. Gue pas dulu ya. Jadi yang gue lihat itu bayangan di belakang orang ini tuh nggak mengikuti pergerakan orang ini. Seakan-akan berusaha untuk memberontak atau mungkin mengontrol diri ini orang. Tapi gue ngeliat bayangan bergerak kayak gini sih. Jadi ingat film Peter Pan. Kalau kalian tahu film Peter Pan, film anak-anak zaman dulu lah, film Disney. Ya konsepnya sih bener-bener unik banget. Gue fokus sama liriknya juga cuy, jadinya salfok. Liriknya itu woy. Gue pilih lagi. Seems like time has stopped. Kok liriknya kayak penuh ketakutan mereka ya? Oh, kematian. Oke, sejauh ini yang gue tangkap dari liriknya itu, mereka mengungkapkan ketakutan mereka. Tadi gue salfok banget sama yang pertama itu, dia ngungkapin kalau dia itu takut sama waktu yang berhenti. Ya kalau menurut gue sih karena mereka seorang musisi, sekaligus seorang seniman. Mungkin mereka takut jika orang-orang itu udah gak menikmati musik mereka lagi. Ya atau kayak berakhirnya karir mereka. Kita lanjut. Ini tapi gue salfok juga sih sama tarian nih orang. Keren juga, penuh perasaan. Fee ini ya, Taehyung. Wah gila, pengambilan kameranya bagus banget sih. Nah ini yang nari siapa sih? Jimin boleh sih. Keren sih. Wah asik banget. Ya kan, bener kan?
lirik-lirik yang mereka nyanyiin itu benar-benar mengungkapkan ketakutan mereka. Tapi gue appreciate banget sih sama transisi dan pengambilan kameranya. Gila, BTS itu pengambilan kamera sama transisinya keren-keren banget. Dan untuk suara yang paling gue inget itu suaranya si Jimin, karena suaranya tuh lembut, berasa kayak suara angelic voice gitu. Dan juga di MV ini tuh kayaknya mereka menonjolkan tarian balet, which is unik banget sih parah. Setiap MV mereka itu emang konsepnya tuh beda-beda banget. Beda-beda, pokoknya satu MV sama MV lainnya tuh gak pernah sama. Ya maksudnya tuh kayak gak sejenis, pokoknya punya keunikannya masing-masing. Kalian tau lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Emang enak banget sih parah nada ya. Mantap gayanya. Apa-apaan tuh? Mundur dikit. Gue pindah lagi. Ini Jimin kan? Dia menumbuhkan sayap, merentangkan sayap. Kalau yang gue tahu sih, menumbuhkan sayap itu adalah sebuah idiom yang artinya itu seseorang yang mulai tiba-tiba berperilaku secara patuh, menyenangkan dan lain-lainnya. Pokoknya kayak dilakukan itu secara tiba-tiba. Ini maksudnya Jimin merentangkan sayap, menumbuhkan sayap apa ya? Kita lanjut lagi aja. Gue belum nangkep sih teorinya. Beberapa doang yang gue tangkep. Tapi enak banget sih nadanya, parah. Satu bayangan. Tempatnya beda banget tadi. Yang tadi tempatnya beda banget. Bukan yang ini. Tapi banyak kaca gitu gue lihat. Nah ini nih, tempatnya beda banget ini. Mungkinkah ini di masa depan? Kayak mereka kembali ke masa lalu, ke masa tempat yang tadi berwarna coklat. Ini kelihatan banget ini masa depan kan? Iya gak sih? Coba kita lanjut lagi aja. Wah, suara enak. Tadi apaan sih? Perasaan gue doang apa? Emang pas waktu... Ntar, jangan sebutin. Ini Jin. Perasaan gue doang apa waktu Jin menoleh ke belakang, itu bayangan di kacanya itu gak ikut pergerakan kepalanya. Coba kita lihat lagi ya. Anyway, suaranya tapi... Aduh, kecepatan lagi, mundur dikit. Guys, coba kalian perhatiin balik baik-baik, itu bener kepalanya gak ngikut. Kok kepalanya sih, maksudnya bayang pantulan si Jin, pantulan Jin di cerminnya itu gak ngikut muter ke belakang, kayak tetap stay. Apakah mungkin digambarkan bahwa mereka memiliki ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol? Coba kita lanjut lagi aja. Tiba-tiba tempatnya kayak tua lagi, kayak teater sih emang tadi. Nyeker cuy. Ini siapa sih narinya, keren juga, parah. Ini kayak di masa depan gitu loh tempatnya. Wah gila sih, tariannya penuh emosi banget. Berasa kayak nonton Netflix sumpah. Wow. Wah enak banget sih parah nadanya. Pasti ngegantung. Biasanya MV emang ngegantung nih. MV BTS selalu menggantung nih. Belum habis, gue yakin. Belum habis. Ayo lanjut. Lanjut cepet. Nah kan, ini apaan ini? Ini apaan? Jadi yang gue lihat dari endingnya nih, endingnya, lanjut dulu. Ah tuh, bayangannya mengecil. Kayak bayangan si Jungkook. Jungkook gak sih? Ini gue gak tau deh. Sorry kalau salah. Kayak mengecil. Ya terus tiba-tiba menghilang. Mungkin aja bayangan itu telah memutuskan untuk meninggalkan mereka. Membebaskan mereka, melepaskan mereka. Supaya mereka bisa ngelakuin apa aja tanpa merasa terkekang. Hal-hal negatif telah meninggalkan diri mereka. Gue kurang tahu sih sama teorinya. Apakah benar teori gue? Gue juga gak tahu. Oke, coba kita lanjut. Siapa tuh ada lagi lanjutannya. Oh, hanya meninggalkan. Oke, pergi kau. Canda-canda.
Okay guys, jadi kesimpulannya, MV ini mempunyai konsep yang gelap sekaligus elegan dengan jalan ceritanya yang penuh dengan teori. Liriknya itu berisikan ketakutan mereka dan banyak banget emosi yang ditampilkan dalam MV ini. Yaitu bagus sih, BTS menjadikan MV ini bukan kayak musik biasa yang bisa dinikmati oleh banyak orang, tetapi seperti sesuatu yang bentuknya itu di level yang berbeda, menjadi sebuah seni. Ya menurut gue sih ini bukan pure music, karena ini adalah sebuah seni. Gila sih, banyak banget emosi yang masuk dalam MV ini. Apalagi tadi, gue Jimin gak sih yang tadi nari-nari balet? Itu penuh banget sama emosinya. Oke guys, jadi sekian aja dari aku yang nge-react video BTS Black Swan atau Angsa Hitam. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Pastikan kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan juga follow Instagram gue @johopperchris buat tahu daily activity-ku. Dan misalkan kalian ada request mau bahas, mau nge-react video apa lagi, MV apa lagi, langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk sebarkan video ini ke semua media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dah.